aksi perundungan di kalangan pelajar di lingkungan sekolah kembali terjadi. Video pelajar yang masih mengenakan seragam sekolah melakukan perundungan terhadap siswa lainnya. Pihak kepolisian pun sudah melakukan penyelidikan atas kasus ini. Kasus perundungan yang videonya viral di media sosial sejak 11 Agustus lalu kini dalam tahap penyelidikan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Metro Depok. Polisi sudah memeriksa 4 orang saksi atas kasus ini dan sudah memanggil korban maupun terduga pelaku yang didampingi oleh pihak sekolah dan orang tua. Dari hasil interogasi diketahui perundungan ini dipicu masalah percintaan. Pemantik kasus ini berawal saat pelaku perundungan tak terima mantan kekasihnya disebut cantik oleh korban di salah satu grup WhatsApp sekolah korban. Pelaku pun mendatangi sekolahnya yang lama untuk memperingati korban dan akhirnya terjadi perundungan di kamar mandi sekolah. TKP-nya SMP IT Nur Rahman, Pancoran Mas. Menangkap waktu kejadiannya adalah hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 19 setelah Jumat. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah RFS 16 tahun dan Pajet S 15 tahun. Sedangkan yang diduga pelakunya adalah FA. Proses penyelidikan masih berjalan mengingat baik korban maupun pelaku masih berstatus pelajar, sehingga dalam setiap pemanggilan harus didampingi oleh orang tua. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat.